Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung kembali merawat 3 pasien yang mengalami gejala COVID-19. 2 pasien datang 2 hari yang lalu dan seorang lagi datang pada Rabu malam. Menurut Direktur Utama RSIS Bandung, sampel apus tenggorokan dan hidung ketiga pasien sudah dikirimkan ke Balitbangkes Jakarta. Hingga saat ini sudah berapa banyak tuh yang datang ke RSIS karena takut terkena? 5 pasien pernah dirawat di dalam isolasi, tapi semuanya sudah positif. Sekarang memang ada negatif, semuanya negatif. Kemudian ada sekarang ada pasien masuk dengan gejala yang sama dan kami menyebut itu pasien dalam pengawasan. Itu sedang diproses pemeriksaan. Masih berapa? Ada, tapi ada 3 ya. Ada 3, tetapi itu masih dalam proses-proses pemeriksaan dan laboratorium. Masuknya dari kapan? Ya, ini masuknya dari kapan? Masuknya dari ada yang tadi malam, ada yang 2 hari yang lalu. Riwayatnya gimana? Kami sebetulnya untuk mengidentifikasi pasien lebih detail, kami sebenarnya tidak etis sekarang karena sudah untuk urusan pasien kan dari dokter Yuri dari pemerintah sudah menjadi juru bicara ya. Mungkin beliau sedang mungkin yang akan mendalaminya. Kami hanya menyatakan bahwa memang kami sekarang memeriksa atau melayani pasien perawatan dalam pengawasan dan sampai sekarang masih terus kita ada. Menurut Nina, ketiga pasien tersebut berusia dewasa. Salah satu pasien yang dirawat di ruang isolasi khusus Kemuning tersebut sedang dalam terapi. RSIS pun memastikan akan memberikan perawatan yang maksimal untuk ketiga pasien yang dalam pengawasan karena mengalami gejala COVID-19 tersebut. Sebelumnya RSIS telah menerima 5 pasien yang dirawat di ruang isolasi khusus Kemuning dengan gejala COVID-19. Kelima pasien tersebut dinyatakan negatif corona berdasarkan pemeriksaan Balitbangkes Jakarta. Budi Hartati, Bandung TV.